Oh iya, sekarang kami sedang bermain Rubik Rubik Third ya. Itu trending. Kita masang 50.000 ya. Itu akun demo saldo 3.900. Ini trafiknya lagi naik ya. Jadi coba kita pasang down. Jadi apakah dapat atau tidak ya? Ini kita fokus pada di garis oranye. Ini trafiknya lagi tinggi nih. Tadi udah menang 2 kali 50-50 dapatnya 80 ya. Ini euro. Ini grafiknya lagi naik ya. Ya. Gagal ya. Nah, kita pasang lagi. Grafik lagi naik. Ini aplikasi ini lagi rame ya, lagi musim. Ini saldo 3.867. Jadi dapat keuntungan 33 ribuan ya. Kalau misalkan harga lagi naik keuntungannya. Ayo, aduh, dikit lagi. Aduh, ah, menang ya, dapat 88. Ini saldo berubah jadi 3.955 ya. Kita naikkan lagi depositnya, berubah jadi 100.000 ya. Konfirmasi, kita up. Jadi 3 kali main ya. Aduh, koneksinya buruk. Kita kembali. Euro 100 nominal. Ini menit waktunya ya. Jadi di sini tadi udah masang, kita pasang lagi 2 kali. Jadi ada 2 lambang ya. Masang 2 kali. Masang Rubik Red 2 kali ya. 100-100 ya. Ya, gagal ngedown ya ini hasilnya ya. Nah, ini satu lagi nih. Kalau ini bukan asli ya, jadi ini depositnya yang di sini nih. Kalau ini akun demo, jadi kita saldonya saldo akun palsu gitu kan, dari sononya gitu kan. Jadi kalau misalnya kita pakai akun demo kayak begini nih, saldo 2 juta bisa menang nyampe 3 juta nih. Kalau saldo yang saya mah ini udah 300 udah habis. Jadi teman-teman kalau mau main kayak begini pikir ulang lagi ya. Coba kita pasang lagi ya.
3.655. Kalah lagi nih. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Jadi ini itu ibaratnya kayak semacam judi tapi tidak terlihat ya. Jadi sistemnya mata uang ya. Nah, di sini bisa diganti nih. Jadi profit yang keuntungannya lagi tinggi mana gitu kan. Ini di bawah 70, ini lagi pada tinggi semua, biasanya ada yang 20 ya. Coba kita main yang gold. Kita main deposit 500.000 ya. Nah, kita masang 500.000. Jadi ini hanya simulasi akun demo ya. Artinya saldonya dikasih dari Rubik Trad ya. Coba kalau misalnya 500 kita menang, mendapat keuntungannya berapa selisih dari angka 500 itu. Yang saya pelajari, saya pahami, saya alamin ya. Kalau menggunakan akun demo kita menang terus, 80% menang. Tapi kalau misalnya akun real, akun kita pribadi, 80% kalah, 20% menang. Makanya rata-rata komentar dari Play Store itu jelek. Nah, grafiknya tinggi. Ini dijamin 100% menang. Ya. Menang ini. Kalah coy. Jadi gampang-gampang susah. Kita lawan lagi ya. Seperti itu. Jadi kayak kita itu kayak main game tapi ketagihan ya. Tadi grafiknya udah tinggi banget, sedikit lagi. Nah, itu biasanya yang bikin kecewa seperti itu. Untungnya ini hanya simulasi demo ya. Jadi kadang kita prediksi kita menang, kadang kalah. Prediksi kita kalah, kadang menang, kayak begitu. Nah, ini prediksinya kan kalah. Tadi menang jadi kalah. Ini prediksinya ini kalah, nanti bakalan menang nih. Kalau dari pandangan grafik ini akan kalah, tapi nanti bisa beresiko menang gitu kan. Nah, dikit lagi nih yang hijau-hijau ini. Kalah lagi. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi ini simulasi data akun demo doang ya. Penasaran, kita coba lagi. Ini grafik pasarnya lagi turun ya, yang gold. Mungkin teman-teman udah ada yang ngalamin, silahkan curhat ya. Apakah ada yang udah dapat 5 juta atau 10 juta ya?
Aduh, gagal terus kalau masangnya 500, gagal terus, bingung saya. Tapi kalau masangnya 100 itu menang ya, atau 50 lah rata-rata. Coba kurangin satu ya. Takutnya ini ada triknya ya. Coba kita tes lagi. Jadi mungkin harus masangnya 50 ya. Jadi bagi saya ini kalau untuk kayak gini adalah hiburan aja, permainan. Tapi untuk saya sarankan jangan untuk mencoba ngisi deposit lah, bukannya apa-apa ya. Kalau duitnya banyak nggak masalah mungkin ya. Ataupun yang hobi kepercayaan masing-masing ya. Tapi kalau yang duitnya pas-pasan jangan. Saya udah mempelajari ya. Saldo 150 udah ludes semua ya. Jadi menang sekali dua kali doang waktu itu ya. Jadi ini sekedar sharing tentang aplikasi trading ya. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Durasi sudah cukup panjang ya. Jangan lupa di subscribe, ikuti channelnya. Silakan berkomentar.